Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya, alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi bersiaran untuk edisi yang keseterusnya. Dan tajuk yang akan disampaikan oleh Ustadz Auni berkisar kepada metodologi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dakwah Nabi Muhammad selalu diuji dengan ujian yang berat. Kita akan ambil hikmah dari kisah kerendahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada semuanya. Baiklah, mari kita simak tazkirah Ustadz Auni. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, serulah, ajaklah, panggillah manusia kepada jalan Tuhanmu. Bila kita memerhatikan kepada kontekstual bagi ayat ini, ini adalah seruan perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan fi'il amar, ud'u. Jadi seruan dakwah ini menjadi kewajipan bagi setiap muslim dan muslimat. Jangan sesekali kita menyangka bahawa dakwah ini adalah absolutely milik ulama-ulama. Jangan kita menyangka dakwah ini milik orang-orang alim semata-mata, milik orang-orang yang mempunyai integriti dan otoriti dalam agama semata-mata. Tetapi manhaj dakwah ini adalah meliputi kepada kita semua dan menjadi kewajipan atas kita. Bagaimana dakwah ini berperanan bagi kita sebagai orang-orang awam biasa? Dakwah kita mungkin berkisar dalam ruang lingkup ahli keluarga kita, dalam rumah tangga kecil kita. Sebagai seorang lelaki, rata-rata di hadapan saya ini mungkin adalah bapa kepada anak-anak dan juga suami kepada isteri di rumah masing-masing. Begitulah dengan belah perempuan atau wanita menjadi isteri kepada mana-mana lelaki dan menjadi ibu kepada mana-mana anak di rumah. Inilah ruang lingkup dakwah ringkas kita. Bagaimana seorang bapa dan seorang ibu mendakwahkan, sama ada dalam konteks agama dalam rumah tangga, konteks pendidikan dalam rumah tangga, konteks tarbiyah dalam rumah tangga, ataupun mempersoalkan tentang adab, etika, akhlak dalam rumah tangga bersama ahli keluarga dan anak masing-masing. Dan bila kita ingat ini adalah kerja yang menjadi kewajipan kita semua, pointer kita nak terarah ke mana, tuan-tuan dan puan-puan? Ila sabili rabbik. Dakwah yang kita nak buat, seruan yang kita nak buat, ajakan yang kita nak buat, biar paksi dia bermuara pada jalan Allah. Segalanya yang kita niat, ikhlaskan balik kepada Allah. Bahasa yang mudah, kita nak ajak orang, kita nak tarik orang, kita nak dakwah orang paling dan kembali pada Allah. Jangan sesekali kita berdakwah kerana nak palingkan wajah manusia kepada kita, jangan.
Kerana ada sebahagian manusia-manusia yang berdakwah, mereka nakkan populariti. Ada yang berdakwah kerana nak glamour dan terkenal. Ada yang berdakwah kerana nakkan imbuhan-imbuhan tertentu. Ada yang berdakwah nak suruh muka dia keluar dalam TV. Ada yang berdakwah nak suruh muka dia keluar majalah. Ada yang berdakwah kalau pi tempat orang ramai atau dipenuhi oleh manusia, orang akan datang selfie sana, selfie sini. Ini semua adalah benda-benda yang akan datang sendiri bila munculnya keikhlasan kita berdakwah kepada Allah. Janganlah perkara-perkara yang saya sebutkan tadi menjadi tujuan utama dalam dakwah kita. Itu yang dimaksudkan. Maksudnya kita nak palingkan manusia yang sebenarnya hanya kepada Allah, supaya mereka benar-benar memahami Allah dengan sebenar-benar pemahaman dan kenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan. Baik, cara yang didatangkan oleh Allah untuk ajak manusia dalam bidang atau konteks dakwah ini adanya tiga cara. Pertama sekali ialah bil hikmah. Dan kalau kita melihat kupasan-kupasan ataupun definisi yang diberikan oleh ulama-ulama berkaitan kalimah hikmah cukup banyak. Ulama ni definisikan demikian, ulama ni takrifkan demikian, ulama ni cakap demikian. Walau apapun, saya mengambil kesimpulan yang ringkas, ada tiga kriteria untuk memenuhi apa yang dikatakan sebagai hikmah. Pertama ialah ilmu yang betul dan tepat. Termasuk dalam hikmah, dakwah yang kita nak sampaikan tu mesti betul, mesti tepat. Yang kedua, masa yang bersesuaian. Kita nak dakwah ke orang ni kena tengok masa juga. Bukan kata kita boleh cakap tak kira mereka duduk keadaan lagu mana, kita nak sembuh je. Dakwah ni kena ada masa, kena ada time yang bersesuaian, yang kita rasakan mad'u atau orang yang nak mendengar tu masa yang paling special untuk dia terima kita bercakap. Ni kadang-kadang orang duk tengah memerut pun kita tunggu luar tanda dah. Cepat-cepat hadis yang seterusnya ni. Kawan tu duk memerut, contoh. Boleh faham memerut sini? Faham ke tak? Oh, faham tak apalah. Tu saya nak senang cerita masa yang tak sesuai. Ilmu yang betul dan tepat, masa yang sesuai, mad'u yang sesuai. Orang hak kita nak dakwah tu pun orang yang mempunyai otoriti dan kelayakan untuk kita berbicara dan bercakap dan bersedia mendengar apa yang kita nak dakwahkan atau sebutkan pada dia. Ini adalah tiga kriteria yang memenuhi apa yang disebut sebagai hikmah. Wal mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Sebab jalan dakwah ini hanya mengemukakan perkara-perkara yang baik, memberikan penjelasan-penjelasan yang baik, akhlak-akhlak yang baik, kesantunan-kesantunan yang baik. Kalau kita mengatakan bahawa dakwah ini selain daripada itu tidak boleh dinamakan sebagai dakwah, walaupun dia juga berupa ajakan. Kita ajak orang pi buat benda jahat, juga ajak. Kita ajak orang buat benda tak betul, juga ajak. Kita ajak orang buat benda jahat, juga ajak. Sebenarnya buat benda baik pun kita ajak, buat benda jahat pun kita ajak. Dua-dua berbentuk ajakan dan seruan. Tetapi yang benar-benar memenuhi apa yang didefinisikan sebagai dakwah hanya benda-benda baik. Tak pernah lagi orang guna, aku berdakwah nak ajak orang sama-sama minum arak. Masuk ke dah? Dia ajak juga. Tu tak masuk dalam metodologi dakwah. Aku ajak orang sama-sama pi
pi buka ataupun ceroboh rumah orang lain. Tu tak boleh kita nak definasikan sebagai dakwah, walaupun bentuk dia ajak orang lain juga. Dakwah hanya benda-benda yang baik dan memberikan pahala kepada kita. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak berlaku. Bila mana dalam dunia ilmu, dunia dakwah, pastinya akan berlaku perbezaan pandangan dan pendapat. Bukan kata Muslim dengan non-Muslim saja yang mungkin ada perbezaan pendapat, tapi kita sama-sama Islam, kita juga akan bertemu jurang pemisah ini. Hani dengan pandangan dia, hani dengan pendapat dia, hani dengan pandangan dia, hani dengan pendapat dia. Jadi di sinilah memerlukan kepada kesabaran, memerlukan kepada berlapang dada, memerlukan satu penerimaan yang bukan berteraskan kepada amarah dan emosi. Jadi kita selesaikan, kita settlekan ini dengan sebaik-baik jalan dan cara. Bukan dengan cara menghukum, bukan dengan cara menghujung, bukan dengan cara membuka aib, bukan dengan cara mencaci maki dan tuding menuding mencari kesalahan antara satu dengan yang lain. Ini yang diajarkan oleh agama dalam konteks dakwah. Walau bagaimanapun, saya sebenarnya nak mengembalikan kita kepada satu manhaj yang telah lama diterapkan oleh baginda junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat ciri-ciri manhaj ataupun metodologi keistimewaan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia adalah suatu dakwah yang memenuhi kriteria kemanusiaan itu sendiri. Apa yang Nabi dakwahkan itu memang dipenuhi oleh seorang manusia, sama ada dari sudut fizikal dan jasmani dia, sama ada dari sudut mental dan pemikiran dia, sama ada dari sudut jiwa, perasaan dan kerohanian dia. Semua ada di dalam manhaj dakwah Rasulullah. Yang menyebabkan dakwah Rasulullah adalah antara yang paling high dan paling tinggi di dunia. Kalau kita melihat sebagai contoh, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memperagakan kepada kita tiga elemen yang cukup penting. Pertama ialah persoalan tauhid yang kita namakan sebagai akidah. Yang kedua, Allah memperagakan elemen syariah, iaitu hukum-hukum dan undang-undang Islam dari sudut amalan dan praktikal. Dan yang ketiga, dari sudut akhlak, adab ataupun kita sebut sebagai etika tasawuf. Jadi tiga elemen ini sentiasa diserapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui apa? Melalui kisah-kisah yang dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebagai contoh, sering berlaku banyaknya kisah para nabi dan para rasul yang dibentangkan oleh Allah dalam Quran, daripada Adam sampailah kepada nabi dan rasul yang terakhir, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan rajin mencari dan menganalisis, pasti kita akan ketemui tiga elemen tadi dalam setiap kisah nabi dan para rasul. Dalam kisah nabi manapun ada akidah, dalam kisah nabi manapun ada syariat, dan dalam kisah nabi manapun ada adab dan etika tadi. Baik, atas hal tersebut, sebenarnya Allah di samping menceritakan kisah para nabi, tetapi dalam masa yang sama Allah mengajar Nabi Muhammad akan manhaj dan metodologi nabi-nabi dan rasul-rasul lain sebelum kedatangan beliau. Allah dah bagi apa manhaj Nabi Allah Adam berhadapan dengan karenah anak-anak.
Allah bagi manhaj kepada Nabi Nuh bila berhadapan dengan kaumnya yang bersifat penyembah-penyembah berhala. Allah bagi manhaj dakwah bagaimana Nabi Allah berhadapan dengan kaumnya yang mengutamakan materialisme. Bagaimana Allah mengenengahkan manhaj yang dikemukakan oleh Nabi Saleh bersama kaumnya Samud, yang mana kaumnya bersifat anti kepada mukjizat, sehingga mukjizat yang datang kepada mereka itu mereka bunuh. Mereka bunuh mukjizat yang didatangkan oleh Nabi Saleh berupa seekor unta yang keluar daripada celah batu. Bagaimana manhaj Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang memuliakan bintang, bulan dan matahari, yang memuliakan idola-idola dan patung-patung berhala, yang mengagungkan diri sendiri selayak Tuhan seperti Namrus, ada manhaj yang Allah ketengahkan. Mari pula zaman Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun. Mari pula zaman Nabi Lut dengan golongan-golongan yang bermasalah dari sudut sosial, yang kita namakan apa dia kalau hari ini? Geng-geng LGBT itulah. Kemudian Nabi itu dengan manhaj masing-masing. Di samping kisah tu, kita perlu ambil manfaat analisis daripada manhaj-manhaj tadi. Walaupun demikian, Allah bentangkan manhaj Nabi dan Rasul lain kepada Muhammad, tetapi Nabi dan Rasul lain tidak pernah mengetahui manhaj yang digunakan oleh Rasulullah. Why? Kerana Rasulullah Nabi yang terakhir. Sebab itulah dalam surah Hud ayat 120 apa firman Allah? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haq wa mau'izatun wa zikra lil mu'min wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Sesungguhnya aku telah menceritakan kepada kamu keseluruhannya kisah para-para rasul sebelum kamu, wahai Muhammad. Ma nusabbitu bihi fu'adak, supaya kisah-kisah daripada para rasul ini dapat memberikan peneguhan kepada jiwa dan hati kamu. Kerana apa? Kerana sebelum ini Nabi Muhammad pernah merayu dan memohon kepada Allah akibat daripada tentangan-tentangan yang dilakukan oleh kaum dia. Bila Nabi berdakwah, ada yang terima. Bila Nabi berdakwah, ada yang tolak. Setakat nak tolak dakwah, okey lagi. Tetapi melakukan penentangan terhadap Nabi. Sampai ada riwayat-riwayat yang kita boleh lihat dalam sejarah, bila mana selesai Nabi berdakwah kepada satu-satu kelompok atau golongan, mari pula geng-geng mereka seolah-olah supaya jangan dengar apa yang Muhammad habaq kat kamu tadi. Nabi jumpa dengan satu kumpulan, Nabi dakwahkan Islam. Bila Nabi beredar, mari geng-geng musyrikin Mekah jumpa balik dengan grup tadi. Hak Muhammad cakap tadi tak payah dengarlah. Hak Muhammad cakap tadi tak payah percayalah. Jadi mereka timbal balik, kilas balik supaya berlaku penolakan terhadap dakwah Nabi. Jadi Nabi memohon kepada Allah, turunnya ayat ini memberitakan kepada Rasulullah bahawa Nabi-Nabi dan Rasul sebelum kamu mempunyai permasalahan yang sama. Bukan kata dulu Nabi Nuh dakwah semua orang terima dengan mudah. Bukan kata Hud dakwah semua 100% kaum dia terima dia. Nabi Hud terima tentangan daripada kaum dia, ditentang. Nabi Nuh ditentang. Hampir semua Nabi-Nabi ditentang oleh kaum dia. Bahkan kalau kita nak ambil data purata yang beriman dengan tak beriman, mana lebih besar jumlah? Kaum Nabi Nuh 80 orang lebih je yang beriman. Sedangkan umur dia Allah bagi 950.
Dalam tempoh 950, 80 orang lebih yang beriman. Yang lain kufur. Yang lain menentang. Begitu juga Nabi-Nabi dan Rasul lain. Jadi kamu jangan rasa sedih Muhammad, benda ni dah dilalui. Jadi aku turunkan cerita-cerita ni sebagai meneguhkan jiwa kamu. Benda ni dah dilalui oleh Nabi. Wa ja'aka fi hadhil haqq. Sesungguhnya dalam kisah-kisah yang kami paparkan pada kamu mempunyai kebenaran. Ni bukan cerita reka. Ni bukan cerita dongeng, ni bukan cerita tahyul. Cerita sejarah perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul benar-benar ada dan wujud dalam sejarah. Sebagaimana yang kami informasikan kepada wahyu-wahyu yang turun kepada kamu tentang mereka. Wa mau'izatun, adanya nasihat-nasihat, wa zikra, dan peringatan, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman.